Grass snake adalah spesies ular yang populasinya banyak terdapat di beberapa negara di dunia. Selain itu, grass snake juga memiliki kemampuan mengintai yang handal saat mereka berburu. Ular yang diberi nama ilmiah Netrix netrix ini tidak memiliki racun. Ular ini mengandalkan lilitan tubuhnya yang kuat untuk membunuh mangsanya. Hewan ini termasuk salah satu spesies ular yang mampu bertahan hidup hingga usia puluhan tahun. Populasi grass snake dapat ditemukan di 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Di benua Afrika, spesies ular ini hanya terdapat di wilayah Afrika Utara. Grass snake sangat menyukai area terbuka yang dekat dengan sumber air seperti danau, sungai, dan kolam. Sebagian kecil grass snake juga hidup di daerah pinggiran kota. Grass snake merupakan hewan karnivora. Ular ini memangsa berbagai jenis hewan, seperti mamalia hingga serangga. Namun makanan utama grass snake adalah katak. Grass snake memiliki sifat soliter. Mereka lebih memilih untuk hidup menyendiri daripada berkelompok. Mereka aktif mencari mangsa pada siang hari dengan menyusuri daerah tepi air. Untuk menemukan mangsanya, ular ini mengandalkan indera penciuman dan penglihatan yang sangat tajam. Setelah memakan mangsanya, grass snake akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mengoptimalkan suhu tubuhnya agar makanannya dapat dicerna dengan baik. Salah satu keunikan dari ular ini adalah akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Grass snake mempunyai panjang tubuh 1,5 meter. Ular ini dinobatkan sebagai spesies ular terpanjang di wilayah Inggris. Grass snake memiliki sisik tubuh berwarna hijau seperti buah zaitun dan coklat disertai bintik hitam di sekitarnya. Untuk jenis kelamin jantan, grass snake memiliki kolar berwarna kuning di bagian belakang kepala. Sedangkan grass snake yang betina memiliki tubuh serta ukuran kepala yang lebih besar dibandingkan dengan yang jantan. Grass snake menyerang dengan melilitkan tubuhnya pada mangsanya hingga mati lemas. Musim kawin ular spesies ini terjadi selama bulan April setelah mereka selesai hibernasi. Grass snake betina mampu mengeluarkan 8 hingga 40 butir telur yang kemudian diinkubasi selama 10 minggu. Agar telur dapat menetas dengan baik, telur tersebut memerlukan suhu udara minimal 21 derajat Celcius. Bayi grass snake yang baru lahir rata-rata memiliki panjang tubuh 18 cm dan akan langsung hidup mandiri. Hal inilah yang membuat tingkat kematian anak grass snake sangat tinggi, karena mereka sering dimangsa predator. Memiliki sistem reproduksi yang terbilang cepat, serta jangkauan populasinya yang tersebar di banyak negara, populasi grass snake di alam liar masih stabil. Di alam liar, kehidupan grass snake menemui berbagai macam ancaman. Salah satunya dimangsa oleh banyak hewan predator, seperti rubah dan burung elang. Selain itu, hilangnya habitat asli mereka akibat aktivitas manusia sangat berdampak besar pada kelangsungan hidup ular spesies ini. Di alam liar, grass snake dapat bertahan hidup hingga usia 25 tahun. Walaupun tidak beracun, harus tetap diwaspadai ketika bertemu dengan ular ini, karena grass snake dapat menyerang secara tiba-tiba.